Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan bikin cookies. Ini kayak good time gitu ya. Cuman ini dia lembut dan empuk gitu ya. Nah, seperti ini. Cantik-cantik ya. Gimana sih cara buatnya? Saksikan sampai habis videonya. Di sini ada 75 gram butter. Aku pakai merek Wisman. Kita masukkan ke dalam bowl. 75 gram margarin, aku pakai merek Blue Band. Teman-teman boleh juga pakai merek Blue Band yang Cook and Cookies ya. Nah, kita mix dulu kurang lebih 2 menit. Untuk merek butternya juga silahkan, boleh diganti dengan merek yang lain, tapi dengan catatan dari wangi dan rasanya pasti akan berbeda ya. Nah, di sini aku masukkan 100 gram brown sugar. Kita mix sampai tercampur rata. Gula palem ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini kira-kira. Kita masukkan kembali. Nah, kita matikan dulu, kita ratakan pinggirannya supaya termix dengan rata semuanya. Oke, brown sugar-nya kita masukkan. Di sini juga aku pakai 80 gram gula kastor atau gula pasir yang butirannya halus, bukan yang butirannya kasar ya. Mix kembali hingga rata. Masukkan satu butir telur di resep ini. Saya pakai telur utuh ya. Kalau nastar kan hanya kuning telurnya saja. Di resep ini saya pakainya telur utuh. Ini udah cukup fluffy. Lalu kita masukkan 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh baking powder. Di sini saya pakai baking powder double acting ya. Dan 1/2 sendok teh baking soda. Lalu 1 sendok teh vanila cair. Teman-teman juga boleh ganti vanila cairnya dengan vanila ekstrak. Masukkan 50 gram keju parut. Ini boleh di skip ya. Boleh teman-teman nggak pakai keju kalau memang nggak suka keju atau lagi nggak punya keju. Kita mix lagi sampai tercampur rata. Lalu kita matikan mixernya. Masukkan secara bertahap 350 gram tepung terigu. Di sini saya pakai tepung terigu protein rendah sambil diaduk rata. Tepung terigu dimasukkan secara bertahap supaya adonan cookiesnya tidak cepat keras atau tidak cepat kering ya. Kita ganti pakai spatula supaya lebih gampang ngemixnya. Nah, masukkan kembali. Teman-teman juga boleh uleninya pakai tangan ya. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Kalau saya pakai spatula dulu.
setelah tercampur rata semuanya, kita masukkan choco chipnya. Aduk rata kembali. Nah, ini setelah selesai diaduk sampai rata, kita bentuk. Nah, teman-teman boleh dibentuk sesuai selera. Ini contoh yang pertama, saya bulatkan adonannya seperti ini. Nanti jadinya akan menua-menua gitu ya, jadi gendut-gendut gitu ya. Nah, ini saya kira-kira 1 sendok teh, tapi nanti jadinya besar banget karena ada pemakaian baking powder dan baking soda ya. Kalau teman-teman nggak mau terlalu besar seperti saya, silahkan si adonannya dikurangi ya, jangan terlalu banyak karena ini nanti akan akan lebih besar gitu, akan melebar gitu ya dan tinggi. Nah, kurang lebih seperti ini. Sambil kita ngebentuk, jangan lupa si ovennya dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih 15 menit supaya pas ini selesai satu loyang kita langsung bisa masukin si cookiesnya. Nah, ini udah selesai. Ovennya juga sudah panas. Kita panggang di suhu 150 sampai 160 derajat Celcius selama kurang lebih 20 sampai 20 menit atau hingga matang ya, disesuaikan dengan oven masing-masing. Sambil nunggu yang di oven, kita bentuk adonan yang bentuk lainnya ya. Nah, kalau yang kedua ini saya nggak pakai bulatkan, tapi asal saja seperti ini, asal dirapihkan saja. Nanti boleh ditekan, diratakan gitu ya, jadi hasil akhirnya tuh kayak tipis seperti itu ya, beda dengan yang pertama. Nah, adonannya dikira-kira ya, karena ukuran seaku ini nanti jadinya besar-besar sekali ya teman-teman. Nah, ini cukup di seperti ini kan saja, tidak perlu dibulatkan atau dirapihkan. Nanti teman-teman boleh gepengkan seperti itu ya. Nah, nanti untuk bentuknya silahkan disesuaikan dengan toples yang mau teman-teman pakai. Jadi jangan sampai si cookiesnya kebesaran, alhasil tidak muat di toplesnya. Jadi harus benar-benar diukur ya. Untuk penggunaan choco chipsnya boleh teman-teman kurangi atau boleh teman-teman tambahkan ya, sesuai selera. Nah, yang si menu udah selesai dipanggangnya, udah mateng, kita masukkan loyang yang kedua. Pastikan matengnya dengan sempurna ya teman-teman. Nah, ini jadinya yang tadi saya bulatkan, jadi gendut-gendut kan ya. Silakan teman-teman bebas pilih mau bentuknya seperti apa. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, cookiesnya. Selamat mencoba di rumah. Sekian dulu video dari saya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan like, share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat videonya. Bye bye.